وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Almarhum Bapak Agus Salim serta Ustaz Haji Agus Salim juga ini. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas hidayah-Nya Allah masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur sehingga kita bisa hadir dalam niat kita untuk mensolati sahabat kita Bapak Abu Salim yang kemarin sore jam 17 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat dan langkah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya sampai ke saudara kita. Mudah-mudahan di waktu akhir kita akan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demi keberkahan acara kita pada pagi hari ini serta juga sebagai iringan doa bagi almarhum Bapak Abu Salim, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Amin. Allah ampuni segala kesalahan dan kesalahannya dan nanti Allah jadikan kuburnya Rasul menjadi jannah. Amin. Serta keluarga yang tinggalkan yang berikan keikhlasan dan ketabahan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya selaku perwakilan dari keluarga almarhum Bapak Abu Salim, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, tetangga, saudara semuanya yang mulai dari kemarin sore dan tadi malam telah hadir di rumah kami. Mudah-mudahan kami tidak bisa membalas, tapi Allah yang akan membalas semua kebaikan baik material ataupun tenaga yang telah bapak atau tetangga berikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah yang membalas semuanya. Amin. Untuk pahala yang melimpah-limpah. Yang kedua, tentunya atas nama keluarga Bapak Abu Salim ini, hidup bermasyarakat, hidup bersosial di masyarakat, mungkin ada kesalahan atau kelupaan, kami mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada janji ataupun hutang yang belum tertunaikan atau terbalaskan, mohon bisa dimaafkan atau bisa menghubungi kami keluarga. Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikannya agar perjalanan beliau di akhir nanti bisa lurus sampai ke yaumil akhirat nanti. Mudah-mudahan semuanya apa yang kita berikan dan kita ikhlaskan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apabila ada sangkutan atau hutang atau janji yang belum tertunaikan, kami mohon untuk bisa menghubungi kami keluarganya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas nama perwakilan keluarga. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.